Pawarga ini Neng rasa bagja dumai mana nampak bantuan renovasi imah tina program bedah rumah Kejaksaan Negeri Sumedang serta Baznas Sumedang. Dina prona eta bantuan teh dipasrahkan salah cara langsung ku Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Rancangna eta kegiatan bakal terus dikokolokkan di lelewak sejena di Jawa Barat. Nini Ene salah seorang warga lingkungan Dano, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, nampa bantuan renovasi imah di program bedah rumah, Rukun Gawe Kejaksaan Negeri Sumedang, serta Baznas Kabupaten Sumedang. PJ Bupati Sumedang Anu Ngaluhan eta acara ngehatur kenuhun, karengrengan kejari serta Baznas Kabupaten Sumedang Anu ngarenovasi imah warga, Anu katarajang lini, sawatar waktu katompernakeun. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ade Tajudin Sutiawarman ngapresiasi ketak reng-rengan kejari Sumedang, anu rukun gawe jeng Baznas Sumedang turta pamarentah Kabupaten Sumedang anu mayang nyorang kehadian secara walatra. Terima kasih hari ini saya didampingi Pak PJ Bupati, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Rutan, dan teman-teman Kopinda, nampak kegiatan bedah rumah dan yang mendapatkan kebahagiaan tapi yang langsung Ibu Eneh yang usianya sudah 101 tahun. Mudah-mudahan dengan dilakukannya bedah rumah untuk kediaman Ibu Eneh akan bermanfaat untuk dalam rangka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, lingkungan yang sehat, dan tentunya ini akan berpengaruh kepada usianya. Mudah-mudahan tambah panjang umur. Terima kasih dan saya harapkan nanti Pak PJ Bupati ajari untuk terus melakukan semua kebaikan-kebaikan seperti ini. Ade Tajudin Ngembohan, Lianti Kabupaten Sumedang, eta kegiatan ge bakal mayang dikokolakeun di Mangpirang Lalewek Sejena di Sakuliah, Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV.